Halo guys, selamat siang. Kita ketemu lagi. Kali ini saya akan buatkan video menjelajah stasiun kereta api Pasar Senen ya guys ya. Mungkin ini berguna buat kalian yang belum pernah tahu stasiun kereta api Pasar Senen atau yang mau melihat perkembangan terbaru. Ini pintu masuknya, di pintu masuk utara ini ya guys ya. Ada persis di depan terminal Pasar Senen, terminal bis Pasar Senen nih guys. Nah, di pintu sini hanya boleh masuk motor ya guys ya. Mobil keluar, gerbang keluar di sini. Motor dan mobil gerbang keluar. Motor masuk sini, mobil nggak boleh masuk sini. Nanti saya perlihatkan di mana pintu masuknya, yaitu di sisi selatan. Oke, kalau misalnya kalian masuk ke stasiun menggunakan motor, gerbangnya sini. Lalu parkirnya ada di sebelah kiri sana ya guys ya. Nah, di sini ada parkir-parkir untuk motor. Nah, di sana ya. Terus kalian bisa temukan kafe Loko, Indomaret, terus ini masakan Padang tapi kosong. Oke, kita menuju ke dalam lagi ya. Nah, di sebelah kiri saya ini kantor pelayanan ya. Kantor pelanggan. Mungkin kalau ada keluhan atau apa. Oke, ini ada kalau mau beli donat, kal donat. Terus mau makan CFC. Sini. Nah, ini di sebelah kanannya area parkir mobil pribadi ini guys. Terus ini di sini adalah area menurunkan dan mengambil penumpang guys ya, yang di sebelah yang di garis-garis itu guys ya, area untuk menurunkan penumpang. Dan di sini ada ramen. Kalau mau makan ramen, terus ada lawson juga tuh di sebelah kiri. Mau beli roti O juga ada di sini, roti O. Sini. Nah, ini galeri ATM. Galeri ATM Link ada di sini. Terus ada Indomaret Point, ada Lokomart, terus juga Alfa Express ini ya, Alfa Express. Ada juga di sini Bank BRI, Bank dan ATM BRI ya guys ya. Oke, ini dia nih situasi di ruang tunggu. Oke, kalian bisa nunggu-nunggu di sini, duduk-duduk nunggu atau mau istirahat. Nah, di sana ada STLR 77 guys. STLR 77, di sebelahnya Alfa Express. Nah, ini suasana di area parkir ya guys ya. Area parkir itu situ ada Bluebird taksi. Di sana juga pintu masuk tengah ya guys ya. Pintu masuk tengah. Ini yang berkaus merah ini porter, kalau mau
dibantu membawa barang. Ini area keberangkatan nih guys. Area keberangkatannya, cek tiketnya ini di sini. Cek tiket area keberangkatan Bangunkarta jam 11.40. Bisa dilihat dari sini ya guys ya. Gate 1 di sana, gate 1. Ini gate 2. Gate 2 masih kosong nih jadwalnya nih guys. Nah, untuk komuter lain di sini nih guys ya. Untuk gerbang komuter lain. Nah, ini gerbang komuter lain sini guys. Gerbang komuter lain ya, sini ya. Oke. Kita menuju area selatan stasiun kereta api Senen. Ini kalau kalian mau beli minuman nih guys. Di sini ada ruang menyusui. Ini ruang menyusui. Lalu ada musola di sini dan toilet. Ini toilet pria, di sini toilet wanita. Di sini ada ruang makan Padang. Oke, kita sudah sampai di ujungnya nih guys, pintu masuk bagian selatan khusus untuk masuk mobil guys. Jadi di sini khusus untuk masuk mobil ya, orang dan motor tidak boleh nih guys. Nah, di sini ada Bakso Malang Oasis, terus Alfa Express juga, smoking room ada juga. Itu di depan smoking room. Nah, ini gerbang selatan ya. Untuk pintu masuk mobil, keluarnya di utara tadi ya, guys ya. Ya, cuma segini ya, guys ya. Tapi lumayan panjang juga, guys. Ini zona turun penumpang sini nih, guys nih. Zona turun penumpang. Selalu sibuk nih guys ya. Stasiun kereta api Senen 24 jam ini. Oke, saya menuju ke pintu gerbang tengah stasiun kereta Pasar Senen guys. Nah, ini pintu masuk tengah stasiun kereta api Senen guys ya. Nah, ini dia lebih kelihatan dari luar ya, stasiun kereta api Pasar Senen. Seperti ini situasi dan kondisi terbaru bulan Februari 2023. Oke guys, itu dulu video menjelajah stasiun kereta api Pasar Senen. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di bagian komentar. Kalau ingin ada request kunjungan kemana silahkan tulis di bagian komentar. Jangan lupa ya untuk like, subscribe channel ini. Kita akan berjumpa lagi di
video yang akan datang. Gara-gara.